intelijen kita bersikap besar telah menembakkan aneka ragam teror dan intimidasi terhadap kami, seperti lemparan bom molotov ke beberapa posko FPI dan penembakan kamar pribadi saya di pesantren Markas Syariah Negara Bogor, serta peledakan bom mobil di hadapan APK atas saya di Cawang Jakarta, juga pengepungan dan pengeroyokan serta percobaan pembunuhan terhadap saya dan kawan-kawan oleh kelompokan tenang GMBI depan Mapolda Jawa Barat di Bandung, yang kesemuanya sampai saat ini tak satupun di proses hukum dan tidak kasusnya oleh aparat-aparat penegak hukum. Dan saya beserta keluarga selamat dalam pengasingan tersebut telah
menerima fitnah yang ingin mencelakakan saya sekeluarga agar ditangkap oleh pemerintah Saudi. Ternyata sahabat seperjuangan saya di Indonesia pun terus diteror dan intimidasi serta dikriminalisasi, bahkan dikriminalisasi hingga diterorisasi. Selain itu juga majelis hakim terjadi upaya pertemuan pembunuhan terhadap saksi ahli IT alumni ITB Insinyur Hermansa yang dengan setia membela saya dan siap menjadi saksi di pengadilan. Beliau dihadapkan istrinya dihadang dan diserang serta ditusuk-tusuk di tengah jalan tol. Belum lagi terjadi sabotase dalam acara reuni 212 pada tahun 2018 dengan meledakkan bom pipa di lokasi acara di Monas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
dalamnya. Kepada siapa ku mengeluh, kepada siapa ku percaya, kepada siapa ku bersimpuh, kepada siapa ku bersuara, hidup dan matiku segala.